guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini aku bakalan ngeprank suami aku lagi guys. Jadi kemarin tuh aku sempet ngeprank dia, aku potong rambut harga 3 juta dan dia tuh kayak marah-marah banget sama aku. Dan di video hari ini sebenarnya lebih ke surprise daripada ke prank. Tapi apa ya, aku mau kasih dia surprise tapi gak segampang itu guys. Aku harus ngeprank dia dulu. So ya, jadi kemarin aku sempet belanja di Gucci. Ini ada tas yang aku beliin buat suami aku. Jujur aja aku bukan tipe orang yang kayak belanja barang-barang branded. Ini tas pertama yang aku beli di Gucci. Dan aku juga beli buat diri aku sendiri. Dan hari ini aku mau kasih tas ini ke suami aku. Tapi aku mau ngeprank dia. Aku mau bilang kalau aku beli ini pakai kartu kredit dia guys. Aku pengen lihat gimana reaksinya. Apalagi aku tuh bukan cuma beli buat dia doang guys, tapi aku juga beli satu tas buat diri aku sendiri. Jadi aku beli dua-dua ini pakai kartu kredit dia. Dia bakalan gimana ya guys. Dan hari ini suami aku tuh udah tahu kalau aku bakalan bikin video. Tapi dia taunya aku bakalan bikin video surprise dan dia sama sekali nggak tahu surprise-nya itu apa. Aku cuma bilang ke dia kalau hari ini aku mau kasih dia surprise dan aku mau videoin gitu doang. Jadi dia sama sekali nggak tahu kalau hari ini ternyata dia aku prank guys. So, kita langsung aja mulai pranknya guys. Pastinya. Oke. Tutup mata ya. Are you ready untuk surprise ya? Apaan sih? Awas. Udah boleh buka. Open. Gucci. It's Gucci. What? Iya. Palsu ini. Enggak, astaga, dibilang palsu. Enggak, beneran. Kok palsu aku enggak bakal bikin video karena malu-maluin. Kamu suka nge-prank orang. No. I don't trust you. Beneran? Kamu lihat dulu. Buka ya? Iya. What? Tuh. Mana mungkin palsu ada kayak gituannya. Ini apaan? Oh my. Palsu. 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 Kamu beli me. Ya, ini mahal banget jadi mati. Palsu ini. Ya, ini beneran. Beli di Shopee, aku tahu. Enggak. Kayak anak-anak kelayan di persimpangan itu pakai Gucci. Ini kayak gini nih. Enggak, ini tuh ada resipnya nih. Lihat nih. Gucci. Gucci. What? Coba aku lihat. Gak mungkin sebaik iya. Ini kamu. Iya. Nih, look ini. Gucci made in Italy. Ya sih bahannya lembut iya, ya. Iya, beneran. Gucci. Kayak bagus banget soalnya aku lihat. Tuh, fit banget. Gucci geng. Suka nggak? Suka sih, suka lah. Kok tumben banget, kamu beli ini buat apa? Buat hadiah. Hadiah apa? Sebagai suami yang baik gitu. Ini berapaan harganya? Tebak, coba kamu tebak. Ini aku ada receiptnya, tapi kamu tebak dulu berapa? Di atas 1 juta. Ya iyalah, di atas 1 juta. Berapa ya? Kalau di bawah 1 juta itu yang fake. Coba. Mungkin harganya 3 jutaan lah ya. What? 3 juta mah yang KW premium. Hah? KW 3 juta? Iya, KW premium kayak gitu. Awas kalau di atas 10 juta aku pasti marah. Tapi kan aku yang beliin kamu. Berarti di atas 10 juta? Serius? Iya. Masa? Iya. Masa kayak gini doang 10 juta? Iya. Mana coba lihat resepnya? 10.950.000. Belt bag Gucci. Price 10.950. 10.950. Sebelas juta. Resipnya aja udah 50.000 ini, jangan diwanti. Oh my. 11 juta, Be. Iya. Ya namanya juga Gucci.
Gila Mei kamu. Kamu beli aku 11 juta ini. Iya kan surprise hadiah. Kamu sama ini udah menjadi mending beliin aku PS 5 1 cuma harga 8 juta. Ya, tapi ini kan kamu bisa pakai tiap hari fungsinya. PS 5 ngapain kamu jadi main game terus? Cuma satu kantong doang loh. Udah enggak ada kantong lagi. Yang dibeli itu ini. Gak nyambung dong. Nebeng-nebeng truk pakai ini. Gucci ya nebeng-nebeng. Gila Benny 11 juta kemahalan sih. Enggak, you deserve. Kenapa kamu gak kasih tau aku? Ngapain kasih tau kamu namanya juga surprise? Kamu beliin aku Gucci, terus kamu pakai tas apa? Aku juga beli. I know. Mana? Coba buka. Punya aku. Aduh, berantakan. Gila loh ini. Kok punya aku ada box. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan dulu. Wah. Bagus gak punya aku? Gila loh ini. Ya, pelan-pelan. Iya, salah. Oke, pasti lebih mahal dong ini aja 11 juta. Apalagi ini nih 20 jutaan pasti. 30. Enggak sampai segitu. Mana coba lihat berapa ini? 20. Tunggu, sebelum kamu lihat, aku mau mengakui sesuatu dulu, tapi kamu enggak boleh marah, janji enggak? Apa dulu enggak janji? Janji dulu dong. Aku udah beliin kamu Gucci loh. Aku malah marah kamu beli Gucci soalnya. Aduh, mampus gue. Kenapa? Janji enggak jauh kayak janji enggak marah. Oke. Kemarin waktu beli ini aku pinjam kartu kredit kamu. Soalnya cicilan 0% pakai kartu kredit kamu. Jadi aku beli dua-duanya ini pakai kartu kredit kamu. Punya kamu berapa dulu? Yang bayar kamu enggak mau tahu cicilannya. Enggak. Sama aja bukan hadiah dong ini. Iya, ini kan surprise tuh enggak harus aku yang beli. Surprise. Aku mau lihat dulu. Oh my god. 18.500. 18.500. Enggak mau tahu kamu yang bayar pokoknya. Enggak lah. Sini enggak tahu kartu aku mana. Enggak, udah. Ya orang mau bikin video surprise jadi marah-marah kamu mah matiin aja dah. Kamu sih. Kenapa harus pakai kartu kredit aku? Terus beli Gucci lagi? Kartu kredit kamu karena lagi ada promo. Surprise itu kalau kamu beliin sendiri pakai duit kamu itu namanya surprise. Aku cuma pinjam kartu kredit kamu doang. Pinjam berarti kamu yang bayar. Kamu bayar punya kamu sendiri, aku bayar punya aku sendiri. Sama aja aku bayar ini 11 juta, aku enggak mau beli 11 juta. Enak aja beli ini 11 juta. Oh, udah aku jual aja lagi nih Gucci. Bisa dijual ya udah jual aja. Kamu lah orang udah beliin juga. Iya. Aku nggak pernah beli semahal ini. Nggak berterima kasih kamu. Ya udah pokoknya kamu bayar punya kamu sendiri, aku bayar punya. Enggak lah, siapa yang beli? Siapa yang sok-sokan beli? Ya orang kamu kemarin bilang mau beli tas. Nggak mau. Jangan gitu. Nggak mau lah, kenapa? Deal dulu. Nggak deal. Go. Be. Yang benar. Dimatiin tadi kameranya, gagal kamu marah-marah sih. Kamunya sih aneh-aneh. Mana kartu kredit aku? Ada di atas. Aku yang megang kartu kreditnya. Ya udah pokoknya sekarang dia dulu kamu bayar punya kamu, aku bayar punya aku. Enggak lah, siapa? Aku juga gak mau, aku gak mau beli ini. Kamu maksa aku sih, kamu ada mau sih surprise. Heran sama kamu, otaknya udah makin lama makin aneh. Ya terus ngapain kamu kasih kartu kredit kamu ke aku kalau aku gak boleh dipakai? Itu suami baik-baik aku kasih buat kamu belanja, beli kebutuhan. Kalau sakit. Ini kebutuhan nih, Gucci. Gucci mana kebutuhan? Mau selesaiin video apa enggak? Aku Iya. Selesaiin video dulu. Ini prank. Apa ini palsu? Enggak, ini asli. Terus prank apa? Iya, ini aku beliin buat kamu, enggak pakai kartu kredit, langsung cash. Oh ya? Iya. What? Tapi yang ini pakai kartu kredit kamu. Soalnya ini lebih mahal, enggak ada cash segitu. Serius? Kamu? Enggak.
kamu dan aku gak pakai kartu kredit kamu. Yeay, sekarang udah bisa senyum guys. Sekarang udah tahu kalau gak pakai kartu kredit nih, kamu. Nih, pake nih. Yeah. Oh iya, tambah keren. Terus gue harus bilang wow gitu. Ih, kamu kok gak berterima kasih udah dibeliin juga. Yaudah, thank you. Oke guys, segitu aja video aku hari ini. Dia marah-marah kalau pakai kartu kredit dia, tapi dia nggak marah lagi kalau pakai aku bayar sendiri guys. Iyalah, temen kamu surprisein. Ya udah, aku tunggu lain kali kamu surprisein aku ya. Enggak. Okay guys, see you on my next video, bye. Ini aku jual loh. 500 ribu di Tokopedia. 500 ribu aku jual. Aku jual. Enggak. Mana? No.